Halo teman-teman, selamat malam, selamat siang di sini. Nah, hari ini saya mau jalan lagi di tempat yang sudah pernah kita jalan. Namanya di Alps Wild Park. Tetapi Alps Wild Park itu tempatnya juga luas ya. Kita mau jalan ke daerah yang belum pernah kita singgah. Nah, kebetulan saat saya berjalan ini di sini ada pohon anggur orang lain, tapi sampai mentiung ke luar pagar tuh. Nah, anggurnya sedang berbuah. Ada tetangga yang keluar dari rumah mau bawa anjingnya keluar. Nih, tuh. Banyak sekali. Tuh. Nih ya, anggur nih. Lucu ya. Dan daun anggur yang muda itu bisa untuk dipakai dimasak. Yuk kita jalan. Nah, ini dia. Teman-teman, ini jam segini itu banyak orang-orang pada keluar membawa anjingnya. Kenapa membawa anjingnya keluar? Anjingnya suruh pup. Suruh ee di luar. Hey, Tofu. Ya. Will mention London out later. Ya. London out later. London out later. Sebelum turun hujan. Nah, di sini itu di Alps Wild Park Nature, bukan di bagian bosnya ya, tapi di bagian rendahnya. Sebenarnya seperti di wildland gitu. Wildland. Wide itu besar. Oh, flag yang besar sih. Nah, ini wide. Tom Tofu. Hari. Di sebelah kanan saya ada air. Ada kali. Nah, yang di belakang sini saya pernah nge-vlog di sini, yang sewaktu itu judulnya saya melihat ular gede sekali. Nah, sekarang kita berjalan tidak ke sana, kita jalannya ke kiri ke Padang Ilalang. Padang Ilalang di sini tidak ada tanaman yang tinggi. Kita mau mencoba jalannya begini. Coba teman-teman belajar jalan begini selama 10 menit saja. Hey. Maaf ya,
bercanda aja. Coba aja gue kebayang kalau jalan semacam itu selama 10 menit aja, belum juga ada 5 menit sudah repot. Ah, kita syukuri aja, alhamdulillah masih bisa berjalan-jalan dan ketawa. Eh, Tofu? Ya. Die vlakke onderkant, daar kan allemaal regen uitvallen. Ja. Ya, teman-teman, di sini emang tempatnya vlak banget ya. Datar banget ya. Nah, saya mau ngasih lihat itu. Oh, di sebelah kiri saya. Wah, lucu sekali bayinya. Ada buderai dan lihat awannya, awan mendung. Itu si cakep lagi pada tiduran. Si kuya sapi lagi pada tiduran. Kebanyakan di sini sapi. Oh, di sana ada itu lameceh kambing. Pada tiduran tuh di sana, banyak sekali. Waktu itu saya jalan ke sini belum musim panas ya, belum di luar kambing sama sapi. Ya. Emang di sini datar sekali tempatnya. Pak Kawin, mendung gelap sekali sih sebenarnya, tapi ada matahari. Justru ini yang sangat berbahaya ya. Bisa tiba-tiba hujan gede dan angin. Ya. Ada rombongan orang naik sepeda. Ini juga banyak humus ya, karena banyak bunga-bunga gitu. Airnya jernih juga, airnya jernih sekali. Wow, anginnya luar biasa, enak sekali. Ini tempat jalannya kuda di situ tadi. Nah, sekarang saya berada di atas jembatan. Itu emang terdampak. Nah, jembatan ini ya. Jembatan ini kalau kita lurus ke Schiflauden Delft, kalau jalan besar ini ke Den Haag Amsterdam, yang ke sebelah kiri ke Rotterdam. Kamu situ kiri atau ke mana kamu ini? Ya, merah mau yang pintu. Ah, Grimis, ini dia. Barusan saya bicara. Ada matahari. Mendung. Cuaca ekstrim.
dingin dan gerimis. Lihatlah sebelah saya sini, gelap banget ya. Sudah di Mayan, hijau royo-royo. Dan di sebelah kanan saya tempat bermain golf. Golf. Ups. Itu dia. Kelihatan? Ini tempat main golf di belakang sini. Dan saya pernah ngevlog di sini waktu itu belum summer ya. Asik banget. Ekstrim. Gelap dan hujan es. Kita jalan dari Delft ke Schiphol. Sekiranya 45 menit. Pemandangannya asik banget di sini. Natur alamnya asik. Memuaskan. Tidak ada bosannya. Kita kembali lagi menuju ke tempat yang lainnya. Teman-teman, di depan ada burung Reicher. Reicher tuh. Di tengah jalan. Nah, ini. Sunder sekali loh, dia nggak terbang. Ya, dia terbang. Nah, teman-teman, kita melihat ada jamur, jamur hitam. Ini nih. Tuh, ini. Ini sangat Hifte. Ini namanya jamur kohout kohswam hitam. Kohout kohswam. Kohout kohswam. Swam. Ini sangat berbahaya. Or the Bowman. Teman-teman, dari sini sudah kelihatan di sebelah sana tuh turun hujan. Tuh. Bukan ini yang sebelah sini ini. Sudah kelihatan turun hujan. The Rotterdam skyline dari sini kelihatan ya, Rotterdam. Midah. Karena saya mau melihat sapi. Oh, mau melihat sapi dari dekat. Gak tahu ini ya. Ini bisa muras juga. Nah,
sekarang saya sudah dekat dengan sapi-sapi yang di sana. Kijken, wat doe je? Gede banget. Eten. Hè? Ja? Ja, kom het dan. Springen. Ja, satu menyendiri. Oke teman-teman, sekiranya saya akhiri sampai di sini vlog saya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe dan support YouTube channel saya Nurje Holland. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih, selamat malam. Bye bye. Tepu, bye. Bye. Enjoy your day.